Jadi bila dengan adanya bantuan dan atam untuk menaikkan taraf kemudahan-kemudahan komuniti, jadi saya rasa ini sangat baiklah untuk semua penduduk. Komuniti kita di sini banyak kena adalah orang yang dah ke golongan warga emas lah, dalam 50-an ke atas. Warga-warga muda dah pergi berhijrah ke luar. Di sini pertamanya kebanyakan ke peladangan lah. Peladangan manakala sawit dan sekitar ni pun banyak lagi sawit. Yang keduanya ada yang buat pertanian seperti tanam nenas tu, tanam lada dan sebagainya. Projek yang dibangunkan iaitu surau. Surau kita sedia ada ni di tapak ni adalah bukan ditanam mais. Jadi mais membuat tuntutan, dia akan suruh bina di kawasan yang mais punya di bahagian hujung sana lah. Jadi surau tu dibina baru. Surau yang ada kita gunakan untuk komuniti lah, kita tak akan roboh. Yang kedua, kita akan buat balai raya, ubah suai balai raya, membesarkan balai raya 10 kiri kaki, 10 kanan, 10 kaki, dan membuat naik taraf lah daripada segi reka bentuk dan peralatan-peralatan yang lain. Yang ketiganya, kita akan buat dewan terbuka, di mana tapak yang kita berada di sini adalah untuk dewan terbuka. Ya, saya harapkanlah dengan ada projek ini memanfaatkan kepada komuniti yang guna sepenuhnya apa-apa impra yang dah disediakan oleh pihak Kementerian Pertahanan. Dengan ini, maka saya rasa boleh menambah kunci pencarian pada diorang untuk bekerja-bekerja seperti untuk buat pembersihan dan sebagainya. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan Malaysia. Dengan syari ini, dia melantik Kampung Baru Pasar ini sebagai Kampung Angkat MINDEF 2024. Terima kasih Kementerian Pertahanan.